Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada informasi sedikit heboh. Dikutip dari media online Indo.TV dengan judul Polisi larang festival waria sidrap yang sudah diizinkan lurah. Polisi memastikan acara festival fashion show waria di Sidrap, Sulawesi Selatan, belum mengantongi izin keramaian karena akan dirapatkan bersama. Lantaran festival ini dianggap rawan menimbulkan masalah. Izin yang heboh beredar hanya izin pemakaian tempat dari pihak kelurahan. Baru kita mau tangani, saya sudah cerita Pak Camat, acara syukuran dan khatam Al-Quran tidak masalah. Tetapi ini acara waria begini tidak boleh, ini rawan, ungkap Kapolsek 2 Pitu Ibtu Bahri saat dikonfirmasi Detik Sulsel Minggu 5 Juni 2022. Terkait surat rekomendasi dari pihak kelurahan Tanrutedong yang memberikan izin penggunaan lapangan Anditakko, ia mengaku akan mengadakan rapat bersama besok. Sehingga belum ada keputusan dari pihak kepolisian terkait izin keramaian untuk acara fashion show waria ini. Kami akan rapatkan besok. Bagaimana caranya agar bisa kita segera tangani, tegasnya. Terpisah, Kasih Humas Polres Sidrap, AKBP Zakaria memastikan belum ada pemberian izin terkait kegiatan tasyakuran dan fashion show waria tersebut. Jadi, sampai saat ini keramaian terkait kegiatan tersebut atau kegiatan fashion show waria belum ada, baik dari Polres maupun dari Polsek. Dari pihak Polsek tetap berkoordinasi pihak panitia, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, heboh beredar surat izin acara tasyakuran rumah dan khatam Al-Quran yang dirangkaikan dengan fashion show yang diselenggarakan komunitas waria di Sidrap, Sulawesi Selatan. Pemda setempat kemudian mengakui ada kekeliruan pemberian izin dari kelurahan dan meminta segera dibatalkan. Ada permintaan izin ajatan, semua boleh buat, karena pribadi sepanjang tidak mengganggu publik. Jadi syukuran tidak masalah, tetapi festival waria yang tidak boleh, tidak ada izin. Ungkap Sekda Sidrap Sudirman Bungi saat dikonfirmasi Detik Sulsel Minggu 5 Juni 2022. Dalam surat yang beredar bernomor 19/KT/5/2022 yang diterbitkan Selasa 31 Mei 2022, pihak Kelurahan Tanrutedong memberikan rekomendasi izin pemakaian lapangan sepak bola Anditakko Tanrutedong. Surat tersebut ditujukan ke Kapolsek 2 Pitu dan ditembuskan ke Camat 2 Pitu dan Ramil 1420/05/2 Pitu. Rekomendasi izin diberikan untuk kegiatan hajatan tasyakuran rumah dan khatam Quran yang dirangkaikan silaturahmi waria atau fashion show. Mungkin lurah tidak menganalisis ke arah festival waria. Dipikir hanya acara syukuran keluarga. Ini ada kekeliruan. Saya sudah minta Pak Camat panggil Pak Lurah dan koordinasi Polres dan Danramil agar jangan teruskan izin itu. Bebernya, sumber berita atau artikel asli, Detik. Nah itu kawan informasi yang berkembang terkait viralnya. Ya surat edaran, surat izin kah, surat apakah ini? Silakan saudaraku yang mau diskusi, silakan. Bagaimana tanggapan sahabatku terkait ini? Adanya viral berita seperti ini terkait festival waria Sidrap.
Nah, di sini saya sedikit berbicara ya kepada yang kebetulan sekarang berjenis waria, agar jangan membuka kegiatan yang sifatnya di negara ini itu dilarang. Nah, di dalam Islam ini sangat-sangat dilarang. Dan mayoritas umat beragama di Indonesia adalah umat Islam. Nah, mungkin semua agama melarang yang disebut yang begini-begini. Memang ini ada sejarah yang diceritakan dalam Islam di masa lalu terkait masalah ada waria dan sebagainya. Tapi ya memang sampai hari kiamat akan ada yang begitu. Akan ada waria sampai kiamat. Ya kan? Nah, di Indonesia ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau berkegiatan, ya kegiatan di komunitasnya sendiri, di tempatnya sendiri. Ya kan? Jangan mau di tempat umum. Ah, ini pasti ramai. Pasti ramai, udahlah. Ya, buat fashion show nanti diviralkan lewat video-video. Boy, ini pasti ramai. Ya, mungkin di negara-negara asing, di negara-negara tertentu mungkin ini perbolehkan. Tapi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya, urusan mau jadi waria, mau jadi apapun, itu pribadi masing-masing. Ya, itu pribadi masing-masing. Tapi kalau membuat acara besar-besaran, apalagi sampai tampil di lapangan, oh male, ini pasti ramai dan ribut. Dan itu tidak boleh, dan itu terlarang. Nah, silakan saudaraku yang ingin menyampaikan pesan melalui video ini, silakan menulis pesan di kolom komentar video ini. Ya. Namun di sini juga saya selalu berpesan, hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Yang penting di sini kita sudah saling mengingatkan. Nah, setiap balasan biarkanlah Tuhan yang memberikan balasan sesuai dengan perlakuan masing-masing perorangan. Yang jelas ini heboh dan gawat. Gawat ini kalau begini ya, kalau udah berani tampil lapangan ramai dan pasti heboh. Nah, terima kasih juga Pak Polisi sudah mengingatkan ini. Ya, terima kasih Pak Polisi. Bagikan videonya kawan, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI, harga mati.